5 tahun. Waktu masih muda atau apa, kita ada ini apa namanya? Kenapa jangan mati pelari di selamatan? Oh, terus rutin dari dulu. Waktu saya kecil malah banyak yang datang. Dari Jogja, dari Solo, ada yang datang. Karena nggak pernah ada, kan Pak, invitasi atau undangannya? Betul, jadi kami lah umat Mbak. Kalau ditonton, masuk TV, pusat yang tinggal juga ini, yang kita malu. Oh, gitu bersejarah, bersejarah. Mulai dari SMA juga sering sih. Oh. Sampai sekarang. Meskipun ada tantangan dari luar, dari tentang yang tadi. Tanggal 12, bangun ini sekalian. Oh, ini bangunan kalau berapa, Pak? Kalau yang bangunan ini? Bangun ini jam 9, tanggal 9, bulan 9, tahun 1999. Dulu masih anu? Apa? Masih ya? Cuma anu apa? Berdasarkan bangunan ini? Ya betul-betul. Jadi biasa gitu di jalan ini kok. Iya. Lalu lebar ini kok. Oh iya. Ini kok. Iya. Kalau ada arca ini kan ada berikut. Kan jauh itu kalau lebar ini. Oh iya. Lebar ini bareng-bareng saya. Kampung. Sakit cerita buat Pak di sini lo kemauan. Soalnya bangunan ini gini. Kan pohonnya terus. Pohon ini ditandur tahun 1907. Begini ini saat garingnya dia pohon ipe. Pohon ipe mati ini dia pas di 30 tahun 1965. Belum pas di stok di lampu. Pohon ini gede ini, kalau dia cilik ini lu berbutuh yang jeruk. Kuit ini cah lima, apa-apa tamu. Dan jeruk, dan ini kan jeruk berawak masuk. Oh, sini gua bisa ngerti. Oh, ini kan cilik kertas bono di gua. Iya, ingin telah pon apa? Iya. Iya. Karena kan arca. Arca itu macam jali. Tidak penting barengan dulu. Oh, sarangan. Tapi nak apa? Sing, ini kalau apa? Nak sing ritual ni ku secara itu, Pak. Sering tahun pinter atau mulai tahun songo wolu sampai sekarang peringat peringatin itu sasa kan nggak kan betul rutin tiap tahun sasa pas hari dikit tuh lalu ini sama ini lagi selama 6 tahun atau 5 tahun ini berturut-turut tiap tahun anak kandung 6 tahun 7 tahun berturut-turut. Tapi semalam Pak Bupati sudah menyanggupi ya tahun depan tuh nanti pemerintah daerah yang mengadakan. Enggak diundang terus mau undang Pak Bupati juga. Selama niki ya, rawuh terus Pak Bupati diundang pun sudah beli rawuh. Berarti 4 kali. Rawuh terus yang kolom benar. Saya Pak Ruwati lah terlibur. Kalau memang setahun sekali. Sekali kira apa? Biayanya ini sakit sini lah. Ada ya? Sebagian dan warga sing anu sing toleransi nenek ini terus kita juga sebagai satu negara kalau tadi negara secara umumnya ini kan, sing perjanjian ini jadian betul-betul kan secara umumnya jadian sing rawat kita terus tahu tentang juga nak dan apa angkem acara Jawa Tundul apa-apa dan makasih jadi kalau abang kurang tepat itu kan jelaskan dijajah lo tuh tengah nama tidak abang kurang pacar nek miak rakyat. Kita perlu kelodong, mbak kelodong pesaknya rakyat kan mengatakan ya. Terus kan kalian pun perlu pakai sujud kan. Jadi belum tak Belanda. Setelah Belanda kalah
tanggal 7 akan dipertemukan dengan sahabat Jawa. Paling hadiah tak menaung. Jadi ganti kan sesaipun antara sama suruh yang baru yang berusaha. Itulah atas suara kan tidak ada juga. Saya di Jogja, di Solo. Jogja itu mangkuk. Pada di Jogja itu Jogja itu cuma kita jaringi perjanjian ini dimulai di sini kan raja-raja dikumpulkan di Sukawati bisa pemancar rakyat terus setelah kulit hasilnya tidak lagi ada sini perjanjian itu dari VOC itu Hartingning penulisnya jadi kulihat Belandanya tiga negara Afrika sama. Nah, wong sing jam-jam ngono kuwi kenapa tong sing mau ngetikane Bapak ngeteng siang. Ya nek nek wong sing Jawa ngetikane jam manuhur. Nek dua kan wong Jawa kan wong desa kan ya dan diadakan siang kan nyambut gawe. Kan malam itu luas. Nah, siang kan nyambut gawe. Wong desa-desa sing jarang. Nek jalu kan kuantah ke rasanya kayak nak jam pun bapak semangat betul semangat tapi jam bukan asli lah dan saya kan okay kan sambil riset dulu kan mungkin karena mengikuti sejarah gaya kan gitu oh ini kita yang berjanji diambil leluhur dia perang melawan Belanda di luar kan memberi kuasili perjanjian memberi kilau karena luri oh yang luri sare ke ngene iki dene sing nek sing paham apa niku ora kena iso tapi nopo koyo iki sing iki kan iki sialan ya itu jane mriki kan donga tapi wong donga iki bareng ora oke wong kan otomatis kan kurang fokus nek sing mau dalu Pak apa sing nopo dalu niku acarane nopo mawon terus dalu niku nang sederhana sebab kan kadang kan terus kan boten mapar de mriki kamu di sini jadi kalau berarti kali paling kurang lebih bahan-bahan mengatur tapi kan ingat waktu ini pun Jawa dan pun kan urutannya berat Pak Bupati apa saat sering Pak Bupati kok mau parah sejarah mereka ini kalau selalu buatan ini kan mau ini kalau selalu kan mau cepat kali gitu dan itu sing kaitannya kali mereka di ngarang di ambar kok selalu tentang apa? Ini sisi ini kok mau cepat deh rompong dan apa nyali jadi menjawi itu jadi kita ada ini terus saya menjadi lebih 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 saya mampu di musik jono buat yang lebih anu juga macam macam paten jadi saya mau jawab pasien tunggal waktu jam terus pakai ini biasa menuju pakai tertutup jadi tapi saat menikah belum kan kecil pakai air mineral buatan baju biasa mawon. Nah, jadi kayak kita sepas kan kalau ini loh. Biasa lampu ini jadi kalau redup kan lampu ini jadi kalau mati ini. Kali-kali kan dari kumpul lah. Kacing kalau mati itu jadi obor. Saya mentari nggak tadi? Tadi itu. Tadi SDS. Kenapa tari nggak pernah keluar? Tari ini gising. Anu, pasik jalan ini sebenarnya informasi tentang keraton itu nggak tentu kan namun mirip kok betul nggak kan betul itu hitung kok betul ngerti pada ini jenisnya betul mengerti nah keraton kan mungkin urusan ini pemerintah daerah selama mungkin pemerintah daerah sampai ini mengakui bahwa ini aset negara ini kan diri mungkin sih undang urusan pemerintah daerah. Oh. Nah, berarti kan termasuk batas desa kelurahan kumpulan kan ya. Nah, yeah. Sing undangi kan pripun? Si asing diundangi sini dari Mangertosi. Ratang pripun nggih malah boten kelas sih mungkin kalau dari kenal kan cuci sini kan. Mula kan ibu mencari atas sini kenal. Jadi mungkin ada adanya razia tahun dia datang selama 98 sampai sekarang ini jadi berarti dari pemerintah daerah maupun kepusat. Masuk keraton Jogja kali Solo ya? Monggo-monggo itu terserah monggo terserah itu silas yang biayi desa pun uri-uri lah masih budaya ini
terus di besar ya. Nek semalam baru mapar ke sejarah Bianti sampai Perang Diponegoro. Jadi ini letak ini di mana itu kan di papar ini letak misalnya, jadi di sini itu antara caranya Kali Samit, caranya Kali Kualuk itu papar kan mulai awal sampai Perang Diponegoro. Kan gini, saya cari orang yang mau memaparkan, mau saya kasih data-datanya, nggak dapat teman. Nah, ini tahu sejarah itu ada kejawennya dikit, nggak dapat. Nah, kalau sing maparke, betina ketemu kan lain, mereka sama, tapi nek kau nyeritake betina sih ketemu kali tonggo-tonggo, aku nggak percaya. Karena saya harus cari orang lain. Padahal ini loh bahannya. Bahkan kan lebih mantep nek wong liyo kali si betina ketemu. Lah sejarah kan mas Rindrian itu ketika kamu bener kamu kerja nih, terus masih si konco sing lebih pun lebih anu malah lebih sakit rawuh itu letak perjanjian Gianti kan jelas gitu dari kota Solo ke timur 12 pal dari kota Solo, 11 selatan Kali Samin, 11 utara Kali Siwangi. Padahal kan tanah Jawa itu nggak ada, tapi Kali Salis Samin nggak ada, tapi kali ini Kali Siwalu ya cuman yang utama. Apa? Si nama Gianti. Nama Gianti itu dari Janti. Pak Gianti. Nama daerah sih bukan? Ya kan jadul dulu kan mungkin gini. Kalau lihat ketoprak itu ya bisa jadikan desa ini gitu. Nah, mau yang dipilih mriki karena yen napa tengah-tengah Jawi ini. Apa pripun? Bahasa dulu kan mungkin apa yang diterbangkan itu berbeda. Jadi tanah maupun darat di mana-mana ada itu dari keraton kan cuma yang dilepas itu jatuhnya di mana dicari ya kita kertas kasih nomor ini yang 13 di sini jalan 13 ini ada Wonogiri ada Sragen ada kan terbanyak nggak jadi satu. Nah, sekarang tadi berpikir panjang kenapa tanah yang mikir panjang susah kan itu kok bisa mencari sampai itu jatuhnya di sini lah itu padahal terbaik aja ngikutin lah juga mencari itu yang bermanfaat dengan pun sempat nama nggih mempelajari niku mboten ngliti niku terakhir manggon iki oh kula namung anu dalam pakayalan sendiri kalau nyelidikan masa meriset kalau pengaruhnya setelah ada Mas Iwan bikin di sini itu bertambah nggak ya pengaruh memang dari dulu pengunjung sini banyak ya pengaruhnya sini ada pengaruh dikit banyak tambah wawasan bagi saya kalau kumpulkan sama itu yang riset yang kan nggak punya dulu kan nggak cuma karang-karangan itu kan cuma riset jadi kalau di Solo di perpustakaan kan cuma hasil riset kan itu bukan aslinya kan ujian menyendiri itu mungkin ini diamati mungkin ini tengah-tengah yang lucu